Go. Semuanya ini dari DPC Bojonegoro. Sawah tadi berumur 35 hari dengan kondisi tinggi batang kurang lebih 5 jengkal atau sekitar 1 meter. Ini yang untuk sawah sebelah yang tidak pakai pupuk MNT dan microbariser ini dengan interval umur hanya 1 minggu waktu tanam, tingginya hanya sekitar 50-55 cm. Jadi ini perbedaannya sangat jauh sekali antara pakai pupuk MNT dan microbariser dengan pakai pupuk biasa. Ini laporan kita dari DPC Bojonegoro. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ini juga pada posisi DPC Bojonegoro, kondisi sawah yang berada di agak tengah dari lokasi yang kemarin. Ini yang di tengah. Ini juga kelihatan sekali bahwa ketinggian daripada padi kita memang jauh-jauh lebih tinggi dari punyanya sebelah yang pakai pupuk biasa. Ini kelihatan sekali. Warnanya juga berpengaruh sekali, daripada pakai pupuk MNT ini lebih hijau agak gelap dibanding dengan punya tetangga yang kemarin usianya interval 1 minggu. Ini kondisi sawah kita yang berada di posisi tengah daripada pematang sawah ini. Terima kasih. Ya, ini kondisi padi kita berumur 35 hari dari waktu penanaman. Ini masih kelihatan sekali garis jajar legowonya dengan kondisi anak daripada padinya ini sangat banyak sekali. Ini Gus, laporan saya dari Bojonegoro. Terima kasih. Selamat pagi. Ini saya hitung jumlah batang tiap waktu tanam dengan jumlah 3-4 batang. Sekarang sudah tumbuh dengan jumlah batang kurang lebih 25-30. Jadi anakannya batang padi tersebut per gerombolnya ini jumlahnya 25-30 batang, 25-30 batang per tanamnya. Selamat pagi, ini Mbah Yedi yang selalu merawat sawah kita dengan kostum MNT ini. Nah, ini sawah kita yang berada pada posisi paling timur. Ini lihat, dengan tetap perbedaan tinggi padi yang berbeda dengan yang berada di sebelahnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.